Viral video wasit sepak bola dikeroyok saat sedang memimpin jalannya pertandingan. Siapa menyangka, wasit yang dikeroyok penonton dan pemain yang itu ternyata anggota TNI? Akibat insiden itu, rekan wasit yang sesama anggota TNI ikut mengejar pelaku anarkis di lapangan. Peristiwa wasit dikeroyok itu terjadi di ajang Piala Bupati Cup, Nunukan, Malinau, Kalimantan Utara, Senin, 28 Agustus 2023. Insiden penonton keroyok wasit TNI itu kini beredar luas di media sosial, termasuk akun Instagram. Terang media, dalam rekaman video itu, tampak seorang wasit mengenakan pakaian kuning berlari keluar lapangan karena situasi pertandingan menjadi tidak terkendali. Beberapa pemain kemudian mengejarnya hingga terjadi aksi kejar-kejaran yang membuat sang wasit berlari dengan cepat. Di antara aksi tersebut, terdapat adegan di mana kepala wasit terkena pukulan dari seorang penonton yang emosi. Pemain juga terlibat dalam serangan dengan menendang tubuh wasit yang merupakan anggota TNI. Dalam video lainnya, terlihat rekaman amatir yang menunjukkan sekelompok orang naik sepeda motor, diikuti oleh sebuah truk yang diduga milik TNI, serta dua sepeda motor yang juga dikendarai oleh anggota TNI. Dalam narasi video tersebut, dinyatakan bahwa insiden penyerangan terhadap wasit terjadi dalam sebuah pertandingan sepak bola di Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara. Akibat dari serangan tersebut, rekan wasit yang juga merupakan anggota TNI reaksi marah dan mengejar warga yang melakukan pemukulan terhadap wasit.